rasa curiga. Ketika kita live akustik itu, Mas. Itu yang perlu dari awal kita coba jazz itu apa aja, step by step-nya ini selesai. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Messer dari hardtobeer.com, recording on the go. Dan on the go. Di video ini saya masih bersama dengan Mas Iqbal. Dan di video ini kita mau nyobain mixing akustik ya, dua track, satu vokal, satu gitar dengan mixer MG16XU dari Yamaha ya. Yamaha Esa. Yamaha Esa. Dan Yamaha apa? Yamaha Mood. Nah ini, dan bisa teman-teman lihat ini mixernya, dan kita sudah set dua track, yaitu sini yang sebelah sini ini vokal, kemudian yang sebelah sini gitar instrumen ya. Nah, instrumen, dan ini adalah hasil rekaman mentah, belum diolah. Kita akan coba olah mixing menggunakan MG16XU ini, dan kita akan simulasikan juga mixing live ya, untuk akustik hasilnya nanti seperti apa. Dan kita juga akan menggunakan efek internal yang ada di mixer ini. Oke, kita langsung saja, Mas. Oke, kita spasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kesal dengan jana. Nah, ini track vokal. Yang kemudian ini hanya gitar ya. Gitar, tapi ada bocoran dikit dengan vokal karena bareng ya. Gini, gitarnya itu direkam dengan menggunakan dua metode, satu direct, satunya todong mic. Okay. Jadi ada bocoran sedikit. Dan di vokalnya juga ada bocoran gitar sedikit. Bergerak barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Pertama kita ngatur gainnya dulu, kita nolkan ini fade-nya, terus kita ngatur gainnya dulu biar suaranya agak balance sedikit ya. Sila on seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku berboncengan. Nah, ini tadi jadi suara vokalnya ada yang pelan, ada yang keras, suara gitarnya juga kan. Okay. Kita akan kompres menggunakan kompresor yang ada di sini. Fungsi untuk kompresor masuk, Mas ya. Masuk. Menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayang. Sekarang gitarnya. Atur fadernya, sesuaikan volumenya. Ya, secara umum kalau untuk musik yang instrumen dengan vokal, memang kabarnya secara umum kan memang yang sebaiknya menonjol vokal tetap. Vokal, ya. Jadi gitarnya cuma pengiring. Curiga. Butuh di EQ nggak, Mas, kalau semacam ini? Nah, kalau butuh ya kita EQ aja. Barangkali kok di EQ suaranya jadi makin bagus ya kan. Nikmati surya perlahan menghilang hingga. Nah, kalau vokal itu kan start di 100 Hz ya, rata-rata suara manusia. Kita range-nya berapa aja, Mas? Dari 100 sampai? Dari 100 sampai mungkin sekitar 14, 15 atau 16 ribu ya, tergantung. 100 sampai 16 ribu ya, okay. Gitu. Nah, kita bisa pakai high pass filter yang ada di sini. Okay. Untuk mengeliminasi frekuensi di bawah 80 Hz ya. Oke. Okay. Untuk vokalnya. Berarti pek-peknya bisa hilang dia. Nah, oke. Okay. Ya, ini sudah ngelup. Aku kesal dengan cara yang sering memisahkan kita hingga aku hanya bisa bedanya berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu
Nah, kita bisa EQ lagi. Misal kita vokalnya buat naikin clarity misalnya kurang, kita bisa naikin high-nya. Mendengarkan lagu Sila on Seven seperti waktu itu. Kita naikin sedikit aja. Oke. Saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana memecahkan challenge. Vokal Putri itu memang enaknya memang agak renyah gitu ya. Agak renyah, iya. Iya, ngelilingi kota menikmati berat, surya perlahan menghilang lah. Hingga kejamnya waktu menarik paksa. Misal bodinya kurang, kita bisa tambahkan di frekuensi mid low-nya. Kita coba Bali, cari menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Kita tambahkan frekuensi di mid low-nya sedikit aja. Jangan matikan HP-mu. Kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di game. Mas, kau kalau vokal itu biasanya kan apa ya, biasanya senang di efek apa, reverb apa-apa yang tepat mas kira-kira. Kalau reverb kita coba lihat nanti reverbnya. Apakah perlunya ya? Berarti tidak, tidak harus selalu ya? Tidak harus selalu. Okay, kadang-kadang delay juga gitu. Oke. Okay. Itu kadang-kadang modulation juga tergantung. Berarti nanti secara prinsip untuk stepnya ketika kita live akustik itu mas, mm-hmm, itu yang perlu dari awal kita coba jazz itu apa aja, step by stepnya ini selesai, mm-hmm, ke tahap ini itu seperti apa mas biasanya? Pertama gain ya, gain kita ya? Gain, kita leveling gainnya dulu, kita balancekan, mm-hmm, kemudian baru kita mungkin atur EQ-nya, kita mungkin untuk gitar frekuensinya kerjanya di sini, untuk vokal frekuensinya kerjanya berarti di sini. Berarti penting ya kita memahami frekuensi kerja dari perangkat. Itu sangat penting sekali ya? Ya penting banget, penting okay banget. Jadi kita tahu untuk vokal itu frekuensi berapa toh. Kan enggak okay mungkin juga vokal kita 80 Hz kita boost gitu kan. Oke. Okay. Nah, jadi untuk mungkin frekuensi low kita bisa cut aja misalnya seperti itu. Tuh. Jadi enggak perlu disingkirkan, yang perlu dimaksimalkan gitu kira-kira ya. Ah, kayak gitu. Berbincang denganmu di WhatsApp. Kesal dengan waktu. Nah, sekarang kita coba kasih efek ya vokalnya. Yang tak pernah berhenti. Sebelum ke situ coba mas, aku dikasih preview mengenai tadi step by stepnya nih. Setelah gain, setelah gain, EQ, mungkin baru setelah itu efek, efek dan panning gitu. Efek dan panning. Kita coba kasih efek nih vokalnya. Ingin ku berdiri di sebelahmu menggenggam. Kita pakai efek reverb hall ya ini ya. Reverb hall. Kita coba aktifkan lagu Sila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Iya, berubah maksudnya. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku berboncengan denganmu mengelilingi. Rasanya lebih berdimensi ya, ada lebih ruang, luas, ya. Ada stereo image-nya ya. Ya. Dan kita atur efeknya enggak terlalu banyak, cukup segini aja. Ya. Jadi enggak terlalu over ya. Ya. Kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu. Kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di IG. Namun kau selalu meyakinkanku untuk percaya. Nah, baru sekarang kita olah kok ikutan ada efeknya nih suara saya. Oke, okay, baru kita sekarang olah untuk yang gitarnya. Oke. Okay. Sorry, sebelum masuk ke gitar vokal tadi rata-rata efek yang dibutuhkan tuh jenisnya apa aja, Mas?
Yang jelas kompresor, ya kan, ya. Kompresor, kemudian EQ, setelah itu mungkin reverb gitu. Reverb, kadang-kadang ya. Juga kombinasi reverb dan delay dan reverb seperti itu biar makin panjang lagi. Oke. Mungkin itu aja. Kok barangkali ada ya mungkin untuk kasus tertentu mungkin itu. Ya, tapi ya. Yang umum seperti umum itu. Umum ya. Seperti itu. Oke. Masuk ke instrumen Instrumen. Oke, untuk instrumen kita dengerin dulu yang kurang apa ini? Oke. Apakah kurang low-nya, apa kurang high-nya, atau mid-nya gimana? Nah, kita coba adjust EQ-nya sambil dengerin. Ada perbedaan yang cukup signifikan dan kemudian tadi yang paling itu kan ada dimensi yang kemudian dihasilkan itu. Jadi juga itu sih apa namanya mungkin juga butuh belajar juga saya karena kalau ternyata di teman-teman recording segala macam itu ternyata ada ya maksudnya tatanan semacam membuat ruang dalam audio itu dengan tadi reverb. Efek dan segala macamnya itu ada kemudian perasaan ketika kita mendengar tuh suara yang ada di dimensi agak jauh dekat tengah kanan tengah kiri luas full gitu suaranya. Nah itu juga butuh tadi sih ya artinya butuh sinau pendengaran mas ya ngelatih pendengaran. Nah terus kemudian ini gitarnya juga bisa dikasih reverb juga. Oke. Kita coba ya. Iya. Biar makin ngeblend. Tuh, kita coba. Mati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku lalu kita kembali menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku paparapa paparapa sering memisahkan kita berbeda, hingga aku hanya bisa. Kalau secara prinsip mixing itu apa mas? Dengan apakah sama dengan balancing? Ada proses balancing dalam mixing. Oke. Jadi kita ngatur balance-nya track itu seberapa, levelnya seberapa itu ada di proses mixing termasuk ngatur gain dan panning. Ya, kayaknya enggak anu ya maksudnya apa namanya? Sik enggak perbedaannya maksudnya ya didengerin enak lah. Enggak tumpang tindih itu ya. Nah, kalau saya biasanya kalau untuk mixing cover lagu seperti ini kalau dia ada videonya, nah itu kadang-kadang juga tak sesuaiin panoramanya di video. Misal si vokalis di kanan, gitarisnya di kiri. Kita atur panningnya sedikit ya gitu. Oke. Jadi misal, biar memang apa? Sinkron antara audio dengan videonya itu sinkron seperti itu. Jadi orang pun juga mendengarkannya seolah-olah juga live juga seperti ya, itu. Ya maksudnya enggak video dengan audionya kan ada tuh yang enggak misalkan kayak telat
pasti kelihatan. Gitu. Nah, ini contoh aja, misalkan ya, vokalnya ada di sebelah kiri, kemudian gitarisnya ada di sebelah kanan. Oke, kita tinggal akustikan itu, mas, kayak di panggung itu ya. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Kita atur sedikit aja di sini. Iya. Jangan matikan HP-mu. Kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Itu kalau live ya, lurus saja. Aku tak suka ya, bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di IG. Namun kau selalu meyakinkanku untuk bukan percaya, bukan rasa curiga. Soalnya dan berarti satu waktu kita butuh juga simulasi yang bukan audio tapping semacamnya, tapi kita coba satu waktu nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga untuk bikin video live perform. Okay. Itu nanti kita review ini, menurut saya suaranya gimana, kualitasnya gimana. Kau dari pelukku, lalu kita kembali. Kalau saya dengar sih ya, karena juga apa ya, mungkin saya juga perlu berlatih juga di telinga. Tapi secara umum sih ini sudah seperti musik rekaman yang oke, saya pikir. Sudah oke, sudah profesional sebenarnya untuk mixer seperti ini ya, untuk live mixing ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Apa namanya, kita atur gain dulu, leveling pertama. Kemudian, oh ya, ketika ngatur pastikan ini berada di nol. Pastikan di nol dulu ketika ngatur gain. Nah, ketika sudah oke, kita atur kompresor, kemudian EQ. Biasanya ada perubahan level, baru kita atur ini sesuaikan. Fadernya disesuaikan ya. Misalkan mana itu yang perlu ditonjolkan, mana yang agak mundur gitu. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Pernah berhenti bergerak barang sejenak. Oke. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, Mas Iqbal? Secara ini kan asumsinya kan satu level di atas teori lah. Sudah sedikit praktek. Nanti prakteknya mungkin di live itu kan juga pasti kanan, Mas. Maksudnya kita juga perlu lebih cermat ya kalau live ya. Iya, betul. Karena kan waktunya udah enggak bisa ditukar gitu. Artinya kan harus itu apa, satu perform harus berjalan sampai selesai, dan kita dengan perangkat ini kita mencoba menyajikan satu pertunjukan yang bagus, audionya juga didengarkan enak. Nah itu, Mas, juga termasuk mungkin kita yang di Solo Raya, aku pikir juga udah akrab lah dengan istilah yang penting gler. Nah itu sih, saya juga berharap sih ke depan itu di teman-teman yang khususnya yang untuk di ranah live perform, entah itu nanti akan di disiarkan juga di online secara live atau tidak, saya kemudian sekarang juga mulai merasakan sih, artinya sound itu tidak harus keras, tetapi yang paling aman, yang paling utama adalah nyaman tadi. Nyaman ya, enggak harus bassnya kenceng gitu kan. Yang penting kan apa, maksudnya kita sebagai penyaji itu ya sebisa mungkin audien atau penonton sangat-sangat nyaman dengan nyaman dengan audionya, performnya juga bagus. Terhibur. Iya, terhibur dan pastinya kita juga akan berkembang seperti itu kan. Betul. Oke, mungkin cukup sekian kita praktek ini ya. Ilmu yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Pasti bermanfaat buat saya, mudah-mudahan juga bermanfaat buat subscribernya Hard to be heard. Nah itu, dan ini praktek seperti ini perlu sering-sering ya, walaupun kita ada job, praktek seperti ini sering untuk melatih pendengaran kita gitu. Jadi telinga kita terlatih, ketika kita dapat job pun juga enggak susah-susah nyetingnya ya kan. Ya. Itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa subscribe di video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa.